Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber cantik yang bernama Baby Kitty Official. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya jika kalian semua menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang. Terutama buat pemilik channel Baby Kitty Official, ringankan jari Anda ya untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita bisa berkembang mengikuti channel Anda. Terima kasih. Baby Kitty Official telah mengupload video sebanyak 6 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 8.005 subscriber. Dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 1.192.173. Dan untuk kontrinya, channel ini mencantumkan ID dan untuk tipe channelnya dikosongkan. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 14 April 2020. So pastinya usia channel ini sudah mencapai 2 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya ya. Nilai apakah yang diperoleh channel YouTuber cantik ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Ternyata channel ini mendapatkan nilai B- dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 742.773 dan untuk ranking subscribernya mendapatkan sebanyak 8.199. Selanjutnya mari kita lihat untuk ranking video view-nya. Channel ini mendapatkan sebanyak 2.536.238 dan untuk ranking kontrinya menduduki peringkat 2.501 dan untuk ranking tipe channelnya dikosongkan. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya dan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan? Langsung saja kita lihat ya teman-teman. Tapi sebelumnya ringankan dulu jari kalian masing-masing ya untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang juga mengikuti channel-channel kalian yang telah sukses lainnya. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 100 subscriber dan sangat disayangkan karena terjadi penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 98.7%. Dan untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 29.048. Lagi-lagi channel ini tetap saja mengalami penurunan dalam jumlah persennya, kali ini sebanyak 97.5%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira berapa banyak ya pundi-pundi penghasilan yang diperoleh YouTuber cantik ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama agar kita semua tahu dan tidak penasaran. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $7 dan langsung naik drastis menjadi $116. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $87 dan langsung naik drastis menjadi $1.400. Dan mari langsung saja kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji daripada YouTuber cantik ini, alangkah baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya
pada channel kenalan kita. Jangan lupa ya, terima kasih. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber cantik yang bernama Baby Kitty Official. Tapi sebelum kita menghitung total gaji daripada YouTuber cantik ini, alangkah baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terutama buat Mbak Baby, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita. Agar channel kenalan kita bisa berkembang juga mengikuti channel Anda. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak 7 dolar. Jika 7 dolar kita kalikan langsung dengan 15 ribu aja ya, kita genapkan dengan rata-rata, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak 105 ribu rupiah. Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak 116 dolar. Jika 116 dolar ini kita kalikan langsung dengan 15.000, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mampu mendapatkan pundi-pundi penghasilan yaitu sebanyak Rp1.740.000. Dan selanjutnya mari kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling terendah. Channel ini mendapatkan sebanyak 87 dolar. Jika 87 dolar ini kita kalikan langsung dengan 15 ribu rupiah, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan pundi-pundi penghasilan dalam digit ATM-nya yaitu sebanyak Rp1.305.000. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan yaitu sebanyak 1.400 dolar. Jika 1.400 dolar ini kita kalikan langsung dengan 15.000 rupiah, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak 21 juta rupiah. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang juga, terutama buat pemilik channel Baby Kitty Official, tekan tombol subscribe-nya ya.